tengah apa nak gagah, tapi kita gagahkan. Sebab di rumah pun dia ada penat dia yang berbeza juga. Tapi bila kena keluar sikit-sikit ni, membantulah kan untuk kita hilang rasa sakit penat. Alhamdulillah sebenarnya, tadi pagi pun kita ada conversation. Ada setengah orang yang kalau pregnant, dia memang kena duduk baring, tak boleh bergerak sangat kan. Tapi alhamdulillah walaupun saya ada challenge-challenge, cabaran-cabaran, kesusahan-kesusahan, tapi masih lagi boleh bergerak ke sana ke sini, tapi tak boleh banyak lah. Macam ni lepas ni, mungkin kita kena balik dah, macam tu lah. Macam mana komen? Manja dengan saya ke manja dengan dia? Oh, tak ada lah. Lebih kurang je lah yang manja dengan kita ni. Kalau manja dengan kita ni, orang satu. Budu pun okey. Lagi aktif sekarang. Kalau I rasa lebih gagah yang ni lah. Tadi kalau boleh share dekat doktor tadi, mungkin doktor cakap apa je lah. Alhamdulillah, semua on track. Baby punya berat pun on track. Alhamdulillah. Itulah. Tak ada apa-apa yang merisaukan. Nanti akan bersalin normal. Normal, insyaAllah. Lepas, baru-baru ni kan pasal baju yang tak nak bagi ke orang, pasal baju baby tu kan. So, orang spekulit anak kedua ni lelaki juga macam. Ya ke? So, sebenarnya kan baju-baju tu kan kala-kala dia neutral. Kala-kala earth tone yang mana-mana gender pun sesuai. Bila semalam I buat unboxing yang gift Dior, baby Dior tu, orang kata DM saya semua girl, 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 girl pula. Tunggu. Lepas ni bersalin bila kalau boleh share? Sepatutnya dalam apa yang doktor jangkakan, mungkin dalam seminggu dua lagi lah kan. Dalam masa yang terdekat lah. Mungkin dia nak hujung-hujung ni kan. Mungkin apa perbezaan yang first dan second? Memang ada perbezaan lah setiap pregnancy tu. Yang first ni lebih smooth, lebih mudah pada awal sehinggalah masuk yang third trimester ni baru start rasa sakit, start rasa kesusahan tu. Tapi tapi alhamdulillah I tak ada apa heartburn, I tak ada bengkak kaki, bengkak muka ke semua. So alhamdulillah banyak-banyak syukur sebab tak kena go through benda tu lah.